pesan niko dari Rosi Bu Puyama. Matoro arwah anak dila sanaos kompoi kabelun anggap bagi kompoi ya tipi jangan kep anak kabelun anggap bagi anak Rosi juga na potrana tipi puyama jadi nanti ke Rosi
paksa perset panaremat mbada sama maka bagian nerosi mak punya mana kan kepada tibi mana rekong kita cerekong ibu buya mek dikongan kemak kompoy tibi nak dilat terbada hati kena baik derona tertetia tika reng sempurna na reng sesempurna anak dilang sabar sabar tika tidak ki Rosi Ibrahim andi bagian mon aniko tak andi ring sepo sini kok apa senan lebet bulale aniko matoro a anak andila matoro aku mboya kula buku yama sehingga dianggap kompoy kabelut anggap bagi kompoy tipi semulia seperti karosi panarema manusia tak kira nyimpang dari uji segera korosi ki ekocak majeri natika mangkana ada anak wawan cong sengak rosi di kota retan natika sengak cek kalau pai wawan tika mun bodo nape arempek karosi na sana jen aneku berni taretan kandung natika karena pun maraniku katetian na sengak wawan motor a Rosi kakak bayi sesepo itu lempar banget lah kira-kira. Sanaus Eko cak buka balun Rosi. Dekapu ya mat.
di kapakun apa te bukte karena mata roa anak wawana gak punah bi eko jak geni kosa lagi kana kana karena matoro ada ketika keeset matoro agar wa anak wawan wawan ben anak sindi terjudu nama Bapak Punah Bi sareng juga Ibu Puyama Dek Pisang Sedua Bapak Sat Kelabun Ibu Fatma Pak Dullahmat Ibu Raiye Beten Gauledek Satuja juga keluarga besar Nyampiaki banyak matoro sekalangkong Sekadima Apento Idelem Pamangkan kebayi Inalika Bekto saat Aremangken Saya juga atas nama dari Beten Gaule Sakanca Putri Famili dari malam kantos siang saat Aremangken Along polong inali ke tempat kadinto sainggena Beda kasal antor kalau boten dari tingka saya penama bisaos Beten Gaule atas nama pimpinan dari Putri Famili Mas Yoyon Akbar nyokona sabora sainggge tadek batas epon Karena ten kalau ampun depak dek bekto epon Nyon pamit mengkuda Pak Punah Bi sekeluarga guna kangkui Paleman de tanah kelahiran Epon Putri Famili. Rasa cukup edilem pamatur beten gaule. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Semar Mesong.